Video yang memperlihatkan ekspresi ketakutan seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pasalnya, pemotor tersebut tampak pucat saat diberhentikan polisi di tengah jalan. Bukan karena sosok polisi, pemotor pria itu ketakutan lantaran disantroni pocong dan virus COVID-19 hidup. Video yang merekam saat pemotor tersebut ketakutan turut dibagikan oleh beberapa akun di media sosial. Dilansir tribunnewsbogor.com Grup Tribun Lampung, dalam video tampak seorang pria berbaju putih mendadak menghentikan laju motornya di tengah jalan. Hal itu dilakukan lantaran sang pria didatangi pocong. Pria tersebut juga semakin ketakutan kala digiring oleh virus COVID-19 hidup. Sementara sang pemotor ketakutan, polisi menggunakan pengeras suara mengurai pertanyaan, yakni mengapa sang pemotor tidak mengenakan masker saat berkendara. Kenapa tidak pakai masker? Kenapa tidak pakai masker? Di mana maskermu? Di mana maskermu? Anda dihinggapi virus COVID-19. Anda akan dirawat di rumah sakit, ujar salah seorang polisi. Video yang merekam ekspresi ketakutan sang pemotor itu viral di media sosial.